bersama kami, Suster-Suster RSCB. Oke, kita akan menyapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Kita ulangi sekali lagi ya, biar teman-teman yang ada di rumah bisa ikut. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Oke, semuanya kabarnya luar biasa ya hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang perumpamaan perjamuan perkawinan. Nah, Suster, kalau kita mendengar kata perumpamaan perjamuan, kita mikir apa ya, Suster? Pesta. Suster, kalau mengikuti pesta, senang gak, Suster? Senang. Oke, karena semua Suster pada senang, maka ada lagunya. Lagunya apa, Suster? Kita akan nyanyikan bersama. Dengan doa. Oke, teman-teman bisa ambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini untuk mengikuti sekolah minggu bersama. Kiranya Engkau selalu hadir dalam melaksanakan kegiatan kami hari ini. Namamu kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke teman-teman, hari ini tema kita tentang kemurahan hati dan kasih Tuhan. Bagaimana kemurahan hati dan kasih Tuhan kepada kita? Kita akan dengarkan dalam cerita yang akan dibagikan oleh Suster nanti. Pada suatu hari, Yesus menjelaskan hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Oke, saudara-saudara, hari ini dalam keluarga saya mengadakan pesta perjamuan perkawinan untuk anak saya. Saya sudah menyebarkan undangan kepada orang-orang, tetapi mereka belum datang juga. Saya mau saudara-saudara semua pergi memanggil orang-orang yang sudah saya undang. Baik. Lalu hamba itu pergi untuk mengundang orang-orang itu. Saudara-saudara, tempat telah disediakan, hidangan sudah disiapkan, ternak piaraan pun sudah disiapkan oleh raja. Mari kita pergi untuk merayakan perjamuan kawin dari anak raja. Saya tidak mau pergi, hari ini saya sibuk. Saya juga saya tidak mau pergi soalnya saya mau ke Sabah. Hari ini saya tidak bisa ikut, saya mau bekerja di ladang. Saya juga tidak bisa ikut, soalnya saya mau mengikuti acara yang lain. Akhirnya, orang-orang itu tidak ada satupun yang mau datang ke perjamuan kawin. Tepuk sebelah.
Lalu kembalilah hamba itu kepada tuannya dengan sangat menyesal dan sedih. Tuan, para undangan semuanya tidak datang. Mereka memilih untuk pergi ke ladang untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Oke, sekarang saudara boleh pergi ke tempat yang lain, mengundang saudara-saudara di tempat-tempat yang lain. Siap. Saudara, saya utusan dari raja. Hei, siapa kamu? Saya utusan dari raja. Apa urusan kamu pergi dari sini? Pergi dari sini. Pergi dari sini. Pergi, pergi, pergi. Pergi dari sini. Pergi. Akhirnya hamba itu dipukuli oleh orang-orang yang ada di situ. Hambamu udah dibunuh sama banyak orang di sana, penjahat-penjahat. Siapa yang telah membunuh hamba-hambaku? Itu yang diundangnya tadi, gimana? Oke, sialan. Sekarang kamu panggil semua hamba-hamba yang lain dan pergi bunuh semua pembunuh-pembunuh itu. Baik, Tuan. Iya, Tuan. Iya, Tuan. Saya mau kalian semua pergi membunuh semua pembunuh-pembunuh itu. Baik, 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 Tuan. Tuan. Pergi sekarang. Oke, okay. Tuan. Mengundang Anda untuk mengikuti pesta pernikahan anaknya. Mengikuti pesta? Iya. Yuk, kita pergi. Saya utusan dari raja mau mengundang Anda untuk mengikuti pesta pernikahan anaknya. Pesta? Iya. Yuk, kita sama-sama yuk, tapi kumpul di sini ya. Tunggu sini ya, saya cari teman-teman yang lain dulu. Saya utusan dari raja mau mengundang Anda untuk mengikuti pesta pernikahan anaknya. Pesta? Iya, iya, saya mau. Ayo, tunggu di sini ya. Kalian tunggu sini, saya cari teman-teman dulu. Oke, siap. Hai saudara, saya utusan dari raja mau mengundang Anda untuk mengikuti pesta pernikahan anaknya. Pesta? Iya. Yuk, kita masuk. Yeay, pesta, pesta. Bapak,
Dalam nama Bapa.